Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya kurang mendengar suaranya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Karin, yang akan menemani Bapak Ibu di acara yang begitu luar biasa pada siang hari ini. Tentunya dalam rangkaian acara Gemar Ramadan bersama UMKM Kartini, Jawa Timur. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang begitu meriah pada siang hari ini, Bapak Ibu? Wow, saya yakin di hari ini banyak di antara kita yang tengah berpuasa, begitu ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita semua untuk bersama-sama mengikuti acara forum group discussion yang pastinya nanti kita akan mendapatkan insight yang luar biasa, yakni tentang inovasi pintar kelola modal untuk mendorong pengembangan bisnis dan juga kinerja UMKM. Yang pasti Bapak Ibu, acara yang luar biasa di siang hari ini tentunya diadakan oleh Harian Surya dan Tribun Jatim Network bersama dengan acara yang istimewa Gemar Ramadan bersama UMKM Kartini Jawa Timur. Sebelum saya menyapa khususnya untuk narasumber yang sudah hadir, saya pengen tahu Bapak Ibu yang sudah berkeliling ke booth yang ada di arena dari Gemar Ramadan bersama UMKM Kartini Jawa Timur ini siapa aja? Sudah berkeliling kah Bapak Ibu? Belum berkeliling? Yang kanan bilangnya belum, yang sebelah kiri apakah sudah menuju ke tenan-tenan yang ada? Belum juga, tenang Bapak Ibu ya. Nanti setelah FGD ini nanti akan keliling bersama dengan Bapak Ibu yang hadir di sini, karena yang pasti kita akan menyimak terlebih dahulu sebuah acara yang sangat istimewa. Kita akan sama-sama mengetahui bagaimana Bapak Ibu nantinya bisa kelola modal dengan pintar dan juga bisa mengembangkan bisnis kita dan juga kinerja kita bersama sebuah inovasi yang begitu istimewa. Yang pasti Bapak Ibu, untuk acara FGD kali ini akan ada voucher dari Ventany bagi kita semua peserta. Jadi dipastikan Anda bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan untuk voucher tersebut bisa digunakan di aplikasi Ventany. Nah Bapak Ibu, tentunya acara ini adalah sebuah acara yang begitu istimewa karena tentunya merupakan sebuah komitmen yang dihadirkan antara Harian Surya, kemudian juga Tribun Jatim Network dan juga seluruh sponsor yang sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua, yakni adalah Bank Rakyat Indonesia, kemudian juga Wardah, Ventany, Yamaha, kemudian juga Fibercream, lalu juga ada Sayur Box, BFE Finance, lalu juga ada Mayora, dan tidak ketinggalan ini juga berkolaborasi bersama Pemprov Jatim, Konsulat Jenderal Jepang, kemudian juga Dekra Nasda Provinsi Jawa Timur, PKK Jawa Timur, kemudian juga Pemerintah Kota Malang, kemudian juga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, kemudian juga ada Rumah BUMN, Forum Komunikasi Kompas Gramedia Group, lalu juga Grand City Mall, Sinergi Bicara, Indonesia Fashion Chamber Jawa Timur, kemudian juga tidak ketinggalan Yayasan Pendidikan Anak-Anak Buta dan juga HIPMI Kindo. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama di siang hari ini, FGD kali ini sebagai kick off opening Ventany X. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya nih, apa sih Ventany X begitu ya? Saya boleh informasikan kepada Anda bahwa ini merupakan bentuk perayaan dari Ventany yang menginjak usia ke-7 tahun. Dan juga merupakan apresiasi untuk memenuhi kebutuhan para karyawan dan juga pelaku usaha yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu, di acara ini nantinya akan ada rangkaian sesi pelatihan dalam Ventany X yang pastinya ini berfokus untuk peningkatan kualitas UMKM. Nah, ada forum group discussion pada hari ini, kemudian juga ada talk show webinar series yang nantinya akan diadakan setelah Hari Raya Idul Fitri nanti. Jadi ini menarik sekali, Ventany X ini menghadirkan sebuah konsep yang begitu istimewa yang bisa membuat kita semua semakin mengerti, semakin pintar untuk mengelola usaha kita bersama. Jadi pastinya Bapak Ibu dan juga teman-teman UMKM, nanti Anda akan dibuatkan WhatsApp group oleh panitia, nanti Anda juga bisa bergabung di acara talk show webinar kami selanjutnya. Tentunya ini diharapkan bisa memperoleh gambaran Bapak Ibu terkait kondisi terkini dari cara pengelolaan modal dan juga pengembangan bisnis UMKM yang ada di Surabaya Raya, dan juga bisa mendapatkan informasi terkait kebutuhan yang masih diperlukan dalam rangka pengelolaan modal dan pengembangan UMKM di Surabaya Raya
juga Anda nantinya bisa mendapatkan usulan bagaimana rekomendasi strategi implementasi mengenai pengelolaan modal UMKM. Baik, Bapak Ibu tidak berlama-lama, tentunya sudah tidak sabar untuk mengetahui siapa aja sih narasumber kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya boleh bagikan topik diskusi kita hari ini yang pastinya akan disampaikan oleh ketiga narasumber yang luar biasa. Akan ada update kondisi kelangsungan bisnis UMKM dan juga implementasi strategi pengelolaan modal UMKM di Jawa Timur. Kemudian juga ada pengelolaan modal UMKM untuk profitabilitas sehat. Kemudian juga ada cerdas kelola modal dengan strategi finansial yang tepat. Ini saya yakin akan menjadi sebuah hal yang sangat positif sekali bagi kita semua, karena topik yang dihadirkan ini akan membuat kita semakin paham dan semakin tahu, semakin pintar untuk kita bisa menggerakkan UMKM yang kita miliki pastinya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya memanggilkan narasumber yang sudah hadir di sini, izinkan saya menyapa narasumber yang sudah bergabung dan nanti kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan satu demi satu dari orang-orang yang begitu luar biasa ini. Yang pertama, selamat siang untuk Ibu Cindy Hutomo, Wakil Sekretaris Umum HIPMI Surabaya. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Ibu Cindy Hutomo yang beliau adalah narasumber kita yang akan bersama-sama nanti bergabung bersama dengan kita. Setelah Ibu Cindy, nanti kita juga akan mendengarkan pemaparan dari Ketua Komunitas Bisnis Tangan di Atas Surabaya. Boleh bagi berdiri Bapak Febrina Suka. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Selamat datang Pak Febri. Kemudian juga tidak ketinggalan hadir juga grup COO Fenty, Bapak Damar Raditya. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa, dan juga di acara kita yang begitu istimewa, nanti kita akan bersama-sama menyimak keynote speaker yang akan hadir secara virtual pada siang hari ini, yakni Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Pastikan Bapak Ibu mengikuti acara ini sampai selesai dan kita akan sama-sama nanti diskusi bersama untuk mengetahui hal-hal terbaik untuk bisnis kita bersama. Baik, Bapak Ibu tidak berlama-lama, kita akan segera masuki sesi pertama di siang hari ini. Seperti janji saya tadi, saya akan menghadirkan narasumber yang begitu luar biasa yang sudah saya sapa tadi, di mana ada sesosok yang istimewa. Ibu muda yang satu ini memberikan sebuah hal yang sangat istimewa bagi keberlangsungan UMKM yang ada di Jawa Timur khususnya. Dan pastinya sosok yang satu ini akan bersama-sama menghadirkan update kondisi kelangsungan bisnis UMKM dan juga implementasi strategi pengelolaan modal UMKM di Jawa Timur. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang begitu meriah, Ibu Cindy Hutomo, Wakil Sekretaris Umum HIPMI Surabaya. Selamat siang Ibu, boleh duduk Ibu, langsung saja kita duduk di kursi merah yang pastinya siap untuk menemani kita selama kurang lebih 15 menit ke depan, begitu ya. Nanti juga kita ada tanya jawab dengan seluruh peserta yang ada di sini. Apa kabar Bu siang hari ini? Halo. Ya, suaranya sudah muncul begitu ya. Oke. Ibu Cindy Hutomo nih, kalau saya baca sosok yang satu ini sangat luar biasa loh. Saya yakin yang hadir di sini sudah pada kenal, betul ya? Betul? Wah. Ibu Cindy, ini menarik sekali Bu untuk hari ini bahwa kita akan ngobrolin tentang bagaimana sih untuk kondisi kelangsungan dari bisnis UMKM, apalagi kita sudah memasuki era pandemi ya, di mana 2 tahun kemarin saya yakin banyak sekali UMKM yang berusaha keras mempertahankan bisnisnya. Betul ya Ibu Cindy? Setuju, setuju sekali. Dan pastinya kita juga pengen mengetahui bagaimana sih untuk kondisi kelangsungan dari bisnis UMKM di saat-saat ini, begitu ya. Bahwa saya yakin Ibu sebagai praktisi bisnis dan juga hukum dan juga sebagai seorang pengusaha juga di berbagai macam bisnis retail, mulai dari mainan anak dan sebagainya, saya sangat yakin Ibu punya update yang begitu luar biasa terkait bisnis UMKM. Silakan Ibu Cindy. Ya, baik. Jadi pertama-tama saya ingin menyapa para UMKM, UMKM Kartini ya, yang yes, ada di sini ya. Saya ingin mengapresiasi para UMKM ini karena mereka-mereka ini adalah
pejuang dan risk taker. Artinya mereka itu berani untuk keluar dari zona nyaman, wow. Ya kan? Nah, kemudian mengambil suatu resiko untuk memulai suatu usaha yang mereka juga nggak tahu bakalan berjalan atau tidak. Betul, betul untuk sekali. Untuk itu mari kita berikan aplaus dulu kepada. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Betul sekali, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Cindy ya. Ya baik, tadi sih sebetulnya saya sudah menyiapkan PowerPoint, tapi ya. Ini kelihatannya, nah ini dia. Nah jadi sekilas kalau kita ngomongkan kondisi ketahanan, sebelum kita masuk ke kondisi ketahanan, kita harus, ya next slide ya, langsung masuk ke materi ya. Next slide, baik. Oh siap, oke, terima kasih. Nah, tapi ini belum berubah ya. Next slide. Nah itu sudah, baik. Sama ya, oke layarnya. Ya. Nah jadi sebelum kita ngomongkan kondisi ketahanan, kita harus sometimes ya meluangkan waktu itu untuk flashback, lihat apa itu ya SWOT analysis lah. Kalau kita para akademisi mengatakan SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Ya. Nah di dalam kita ngomongkan yang negatif dan yang positif ini tadi, negatif itu adalah kelemahannya. Ya. Apa sih kelemahan daripada UMKM? Nah, kalau kita mengetahui kelemahannya, maka kita akan berusaha untuk mendongkrak, ya kan, positifnya. Nah, di sini kita melihat bahwa negatifnya itu kadang-kadang keluhan dari banyak UMKM itu adalah HPP. Ya. Itu mereka tidak memiliki bargaining power, sehingga kemudian mereka harus memulai dengan HPP yang setara dengan retail price, kan ya. Seperti itu. Kalau kita UMKM, kita mau bikin kue, kita belinya dari toko bahan kue yang sudah harganya harga retail price. Nah kedua, kelemahan daripada UMKM ini juga adalah keterbatasan sumber daya. Nah dimana dengan keterbatasan sumber daya termasuk juga tidak hanya pengetahuan, ya. Tetapi juga modal, ya kan? Nah mungkin bagi perusahaan besar, ketika mereka ingin membuka suatu divisi, hal yang tidak mereka ketahui, mereka bisa hiring people ya, hire people the right person for the right job. Tetapi kalau UMKM karena mereka modal, mereka mikir saya hire people atau saya apa namanya usaha sendiri, tapi modalnya ini saya pakai aja untuk bahan baku, bahan ya. Beli bahan baku, kula modal apa kulaan gitu ya. Nah oleh karena itu, ketika kita sudah mengetahui kelemahan ini, kita akan berusaha untuk menganalisa juga positifnya, ya. Yaitu kekuatan daripada UMKM. Yaitu kekuatan daripada UMKM itu mereka memiliki fixed cost rendah, lalu kemudian juga ada kemampuan beradaptasi yang tinggi, dan juga cost of business exit yang rendah. Nah, cost of business exit ini juga menjadi suatu opportunity. Terima ya. Ya. Tes lagi ya, lebih baik ya. Biar lebih kencang Ibu, seluruh pengunjung Grand City dengar semua begitu oh, ya. Oh baik. Ini karena materinya sangat menarik sekali, betul. Jadi tadi gak kedengaran, mohon maaf. Nah jadi kalau kita melihat yang di bagian sisi positif adalah ya. Keunggulan daripada UMKM. Dengan kita mengetahui keunggulan ini tadi, maka kita akan berusaha untuk mendongkrak, ya kan, mendongkrak. Sisi positif daripada UMKM. Ya. Contohnya saja fixed cost rendah, kemampuan beradaptasi yang tinggi, dan juga cost of business exit yang rendah. Yang saya katakan dengan cost of business exit ini juga bisa menjadi suatu ancaman juga manakala mereka tidak memiliki komitmen yang tinggi. Betul. Kalau kita bilangkan cost of business exit itu adalah seperti ya, misalnya, waduh, kulaan satu hari, dua hari, tiga hari, katakan setahun lah ya, dicoba tapi enggak ada hasil, kemudian mereka berusaha untuk dilematis ini, ditutup apa enggak. Ya. Nah, maka ketika mereka hendak menutup, ya cost of business exit tadi itu akan lebih rendah daripada pengusaha yang mereka tertanggung dengan misalnya mau tutup usaha mereka harus mem-PHK segitu banyak orang, pesangonnya berapa dan betul. Lain sebagainya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin berbagi ilmu mengenai salah satu bagaimana caranya dengan tadi kan kita sudah mengetahui bahwa ada kelemahan yaitu HPP-nya ya. Mereka sudah pada saat retail. Nah, lantas bagaimana kalau kita mau ngomongkan modal?
pengelolaan modal, tetapi marginnya itu terlalu sedikit. Maka saya sebelum, nanti kan akan ada diskusi ya mengenai ya. Bagaimana mengelola modal, yang paling penting adalah saya ingin share mengenai cara untuk meningkatkan profit. Ya. Dari dengan peningkatan profit, baru bisa ada, masih kurang ya? Iya, baik. Ya. Nah, tadi saya sampai di pengelolaan modal. Pengelolaan modal, kalau cuma hanya profitnya kecil, segitu-segitu aja, apa yang mau kelola? Ya. Nah, sementara kalau kita ini berpikir bagaimana sih apa ya laku kalau saya itu jualan apa namanya itu mahal-mahal. Nah, di sini saya ingin berbagi ilmu dengan para UMKM ini, ibu-ibu kita yang cantik ini, teori mengenai apa itu business leverage. Karena business leverage ini ya sering ya dipakai, kita dengar dalam apa namanya buku-buku teori-teori ya mengenai leveraging. Tetapi leveraging itu sebetulnya adalah hal yang sederhana. Intinya adalah kalau satu orang itu punya kemampuan untuk mengangkat 20 kilo, gimana sih caranya dia itu bisa menambahkan beban, ya kan, bisa menambahkan kekuatan untuk bisa mengangkat 50 kilo. Nah, manusia ini, ya kan, kita ini adalah makhluk yang berakal dan memiliki budi. Kita bisa meningkatkan kemampuan kita dengan akal kita. Nah, contohnya di sini ada yang namanya lever dan ada namanya fulcrum. Lever itu seperti tuas. Ya, orang itu kan mau angkat 50 kilo gimana enggak bisa. Dia menggunakan itu tuas. Nah, ciptakanlah tuas-tuas ini, pemikiran-pemikiran kreatif pada produk-produk Anda agar kemudian bisa meningkatkan profit. Hanya dengan kita meningkatkan profit, maka akan ada chance ya untuk pengelolaan modal yang lebih leluasa, seperti itu. Ya, jadi kita enggak cuma hanya work hard, tapi kita utamanya juga harus work smart, itu tadi. Nah, oke, next slide. Nah, di sini kalau kita bilang leveraging tadi tuas ya, tuasnya kita itu kalau dalam dunia akuntansi kadang ada bisa menggunakan bahwa leveraging itu dengan menggunakan hutang, dengan menggunakan menambahkan resiko. Nah, artinya kalau semulanya itu mereka bilang, oke, aku mau berinovasi, saya perlu beli mesin yang lebih canggih. Maka kalau saat ini belum bisa, ya kan, mereka menggunakan cara-cara untuk menambah modal mereka. Nah, tetapi kalau dalam skala UMKM, saya menyarankan jangan terlalu berat untuk mengambil resiko hutang, tetapi lebih pada bagaimana caranya untuk meningkatkan profit margin. Nah, meningkatkan profit margin itu adalah dengan yang paling utama adalah mengenali unique selling point. Unique selling point itu adalah selalu bertanya why, why my product? Why not the other product? Selalu seperti itu. Nah, dengan adanya unique selling point ini tadi, kita harus juga jangan lupa untuk mengkomunikasikan. Jadi mengkomunikasikan kepada para pelanggan, contohnya saja ya, yang saya ambil yang paling simpel ya. Kalau Anda misalnya ada dalam air minum dalam kemasan Aqua. Aqua satu botol misalnya 2.500. Nah, gimana caranya saya itu bisa jual Aqua 5.000 rupiah? Ada idea enggak kira-kira? Ada, mungkin diapakan Bu kira-kira? Diapakan caranya? Dari 2.500 jadi 5.000 rupiah dan masih laku. Ada yang tahu mungkin punya ide? Diapain Bu? Bagaimana? Packagingnya ditukar. Oh, packagingnya berubah lebih eksklusif, Bu. Itu adalah salah satu ide yang bagus. Nah, tetapi coba pernah enggak kita bayangkan seperti misalnya air yang pH 8. Air pH 8 itu kan dikatakan lebih eksklusif karena alkalinnya lebih tinggi, kadar alkalinnya bagus untuk badan. Itu semua harus dikomunikasikan sehingga kemudian dia mendongkrak, ya kan, dia mendongkrak dengan harga yang lebih tinggi dan orang itu masih membeli. Itu yang dinamakan dengan
memberikan nilai tambah pada produk kita. Ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan profit margin, dan di akhir hari adalah dengan bertambahnya profit margin, maka pengelolaan modal ini lebih leluasa seperti itu. Ya, jadi tadi kalau kita lihat tuas, tuas itu sebetulnya ya kita gunakan adalah akal kita ini tadi. Oh, nice ya. Nah, next selanjutnya. Baik. Ini Bapak Ibu yang hadir boleh sambil dicatat-catat begitu ya Bu ya. Karena nanti kalau mau tanya biar bisa poin-poinnya dapat begitu. Silakan lanjutkan Bu. Nah tadi ini nggak panjang-panjang kok, tinggal dua slide lagi. Nah setelah itu ada tadi kalau kita lihat tuas ada fulcrumnya kan, landasannya. Landasannya itu tentunya adalah karakter kita, yaitu kita harus memiliki attitude yang baik. Yaitu ketika UMKM ya biasanya kan kita open PO. Sering-seringnya kadang ibu-ibu juga multitasking, banyak sekali pekerjaan, kemudian minta diundur, jangan. Kita harus memiliki suatu komitmen yang besar ketika kita harus deliver, kita harus deliver. Lebih baik kita misalnya meningkatkan harga daripada mengurangi kualitas, itu yang paling penting. Nah, jadi tadi kalau kita dari lihat tuas, fulcrumnya tadi itu adalah ya attitude, growth, dan bagaimana kita bisa menciptakan suatu sustainability, keberlangsungan. Supaya usahanya enggak cuma hanya 2 tahun, tapi bisa 10 tahun dan 20 tahun ke depan. Next. Harapan bersama itu ya Bu ya? Iya, harapan bersama tentunya ya. Betul sekali. Baik. Ya. Nah, terus juga di dalam permodalan, penting juga nanti mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan yang narasumber lainnya ya, terkait dengan permodalan teknisnya bagaimana, tetapi kita jangan lupa juga bahwa permodalan ini juga sering kalinya bersentuhan dengan produk life cycle. Artinya itu kadang setelah kita 2 tahun menjalani usaha, yang awalnya semula itu kita cuma jualan 10 pieces, 20 pieces, 50 pieces, 100 pieces, tiba-tiba kok stagnan. Stagnan itu kadang-kadang pun juga turun, enggak bisa itu kita jual lebih daripada 100 pieces ke 200. Nah, oleh karena itu bagaimana jika itu terjadi? Kita juga menganalisa ya, apakah tadi itu product life cycle-nya ada pada suatu maturity kejenuhan. Apakah perlu dilakukan inovasi, mungkin rasanya ditambah, warnanya ditambah, atau sentuhan-sentuhan lain. Ya, seperti itu. Oke, okay, next slide ini mungkin yang last slide ya. Oke. Nah, yang terakhir tentunya juga terkait dengan sustainability, keberlangsungan itu supaya kita terus bertumbuh, selalu meluangkan sebagian waktu untuk berinovasi. Karena tadi kan nantinya akhirnya kita juga akan bersentuhan dengan product life cycle, nantinya juga kita akan bersentuhan pada suatu titik kejenuhan. Oleh karena itu, inovasi itu sangat penting dan harus dilakukan secara konsisten. Dan yang kedua adalah terkait dengan tadi yang Ibu tadi kan juga sudah memberikan satu contoh ya Ibu ya di depan sini. Ya. Brandingnya Bu ditingkatin supaya itu. Nah tetapi jangan lupa juga terkait dengan communication yaitu branding. Nah branding di sini adalah sisihkan sebagian daripada modal tadi dan keuntungan ya kan. Itu untuk melakukan iklan. Iklan tadi pun juga bermacam-macam ya, enggak mesti harus paid advertisement. Tetapi juga bisa lagi voucher untuk customer keep coming back seperti itu. Ya, jadi di situ itulah yang yang menjadi satu tips untuk keberlangsungan ya. Jadi permodalan tuh enggak cuma hanya hitung-hitungan, ya. Tetapi juga selalu creative ideas and creative minds, and selalu juga ada satu disiplin untuk itu. Mungkin dari saya seperti itu. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan untuk insight yang sudah dihadirkan oleh Ibu Cindy. Saya yakin juga yang hadir di sini sudah mulai banyak pertanyaan, begitu kan ya? Saya berikan satu kesempatan untuk satu orang yang ingin mempertanyakan sesuatu, mungkin unek-unek dalam hati, begitu ya. Dikatakan oleh Ibu Cindy bahwa kita harus berinovasi, begitu ya. Jangan produknya kalau memang ini udah booming, ini terus gitu, lama-lama pasar juga bosan, betul ya Bu Cindy ya? Setuju sekali. Jadi harus kreatif. Nah kadang nih ibu-ibu rumah tangga yang juga merangkap sebagai Kartini UMKM, begitu kan. Kadang nih buntu begitu Bu Cindy gitu ya. Ini gimana cara berinovasi yang bisa dilakukan oleh para ibu-ibu? Mungkin itu bisa menjadi pertanyaan dari kita semua. Atau mungkin ada pertanyaan lain yang siap untuk dihadirkan. Saya yakin semua ini punya, aduh,
unek-unek nih, bagaimana untuk bisnis saya keberlanjutannya supaya saya bisa lebih grow up lagi, begitu. Silakan, Ibu yang hadir di sini atau mungkin Bapak-bapak yang juga pelaku UMKM yang hadir, dipersilakan. Sisi kiri mungkin ada yang mau ditanyakan terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Cindy? Adakah? Sambil menunggu sisi kanan mungkin silakan. Boleh, ini kelihatan Ibu ini punya unek-unek nih yang berhijab biru nih. Boleh Bu, ada yang mau sampaikan? Baik, silakan Bu, mikrofonnya ada di sisi sebelah kanan Ibu. Oh, sisi kiri, baik, silakan Bu. Dari Ibu siapa, boleh perkenalkan? Saya, Ibu Nurul dari Hipni Kimdo. Kebenaran tadi yang diomongkan soal penjualan aqua. Kebenaran saya jualan air mineral. Itu untuk inovasi kan menghadapi persaingan yang sekarang kan sangat ketat. Baik. Model istilahnya bermacam-macam bentuk dan merek. Ya. Untuk mengakali atau biar kita tetap jalan usahanya itu caranya gimana? Tadi kan inovasi air kan di nol apa lebih baik kayak itulah. Itu kan modalnya lebih banyak ya Ibu ya? Ya. Caranya itu gimana kita itu untuk... Pertanyaan saya kepada Ibu, apakah Ibu selaku kita bilang reseller atau itu merek Ibu sendiri? Punya reseller kita. Nah, kalau reseller ini memang ada keterbatasan, artinya... Sama ini, sama air sendiri juga. Oh, airnya Ibu milik air sendiri? Ada kayak seperti air isi ulang, kita kemasan seperti kayak Kangen Water gitu itu loh Ibu. Oh, oke. Okay. Baik. Tapi baik. Belum bisa kita nyiptakan kayak mereknya apa gitu, belum. Masih kita baik. Inovasi air yang bersih gitu. Bu, kalau saya lihat air isi ulang ini, ya. Saya bertanya, lokasi Ibu jualan di mana? Di dekat rumah sakit Haji. Di rumah sakit, pernah enggak Ibu dalam arti kata menghitung jumlah traffic ini tadi di depan, karena saya dulu juga pernah melakukan usaha retail Bu. Ya. Menurut saya lokasi itu sangat penting, location, location, location. Karena satu titik lokasi ini tadi, saya pernah juga ya jaga toko ya. Saya tuh hitung-hitung ketika toko tuh sangat sepi. Saya lihat kalau 10 orang masuk ke toko saya, satu orang beli, perbandingannya 1/10. Saya lantas satu hari itu rame. Saya lihat rame itu ininya ya, depannya itu mallnya rame ya, seperti itu. Nah, karena kalau mallnya rame 50 orang masuk, itu berkorelasi enggak 10% yaitu 5 orang 50 ada di depan, masuk ke dalam toko saya ya. Masuk ke dalam toko saya, berapa jumlahnya juga nanti yang akhirnya juga beli. Jadi pernah saya hitung ya, jumlah traffic di mall, dari sekian berapa banyak orang di mall, berapa yang masuk ke toko. Dari jumlah yang masuk ke toko, berapa yang beli, seperti itu. Itu saya juga melihat bahwa itu berkorelasi. Artinya kalau di mall ini, kebetulan toko saya ada di mall. Yeah. Kalau mall itu rame, jumlah yang masuk banyak. Jumlah yang masuk banyak, probabilitasnya yang beli pun juga banyak. Nah, oleh karena itu location menurut saya, apalagi yang Ibu tawarkan itu adalah AMDK, kan air minum dalam, bukan mungkin air minum dalam kemasan ya, tapi lebih ke arah isi ulang gitu ya. Yeah, yeah. Isi ulang. Nah, lantas kedua Ibu, kalau kita bilang soal air minum dalam kemasan, yang paling penting itu juga adalah menurut saya selain location adalah tampilan yang bersih, karena itu kan yang kita konsumsi. Jadi sederhana boleh asalkan kesannya selalu bersih seperti itu. Ya, tapi kalau kemudian yang Ibu juga bilang kan, kalau itu kan juga air minum dalam kemasan, bagaimana dengan parkirnya Bu? Mudah nggak aksesnya ke tempat Ibu? Kenapa aksesnya mudah? Jalan mudah. Raya, ya. Ya seperti itu. Iya, iya. Nah, mungkin dari saya seperti itu, kedua juga karena itu adalah kebutuhan sehari-hari. Ya. Sudahkah Ibu juga menyebarkan brosur ya? Brosur ataupun juga flyer ke ini ya, ke daerah-daerah sekitar radiusnya sana gitu. Oh iya, betul. Saya tangkap ini alhamdulillah. Terima kasih ya Bu, yang kedua itu ya, atau kebersihan itu memang nomor satu. Kadang-kadang kita kan pegawai itu seenaknya kita sendiri, kadang-kadang itu kadang-kadang memang yang lebih penting, yang menarik ya Bu ya, istilahnya menarik, bersih kayak gitu ya. Dan satu lagi Bu, kalau kita sudah sering namanya isi ulang itu kan habit ya Bu ya. Iya. Ibu bisa enggak kira-kira memberikan layanan lebih, misalnya antar seperti itu, antar dan ambil. Kita antar sudah. Sudah Ibu lakukan juga kepada mereka. Yang kurang itu tadi benar, kebersihan. Oh baik. Ya baik, betul. Makasih ya Bu ya, baik, penyerahannya.
Dari Ibu Nurul ya, ini pejuang UMKM kita dalam apa air minum dalam kemasan ya Bu ya, AMDK. Wow, luar biasa ya. Ini menarik banget. Baik, masih ada kesempatan untuk satu orang lagi yang mau bertanya. Dipersilahkan. Tadi sisi kanan sudah, sisi kiri boleh dong. Silakan. Mungkin ini ada yang mau ditanyakan unek-uneknya terkait geliat UMKM yang dimiliki dari Kartini-Kartini kita yang hadir. Karena pasti kalau bicara, oh baik, silakan, boleh bantuannya panitia. Bisa diperkenalkan dengan ibu siapa dan usahanya apa, jadi kita juga bisa lebih fokus begitu ya Bu ya, untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Boleh, silakan. Selamat sore, nama saya Ani, nama usaha saya Rumah Natasha, bergerak di bidang kerajinan rajutan. Baik, silakan Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah, sebagian besar UMKM itu modalnya kan sangat kecil ya, terbatas. Bagaimana kita bisa ekspansi, menambah modal tanpa kita harus berhutang gitu. Nah, baik. Kapan saat yang tepat kita untuk mencari investor? Terima kasih. Baik. Nah, pertanyaan saya pada Ibu Ani, Mbak Ani ya, itu bagaimana dengan sales growth-nya? Apakah untuk modal tadi itu sudah ada pesanan yang dalam jumlah besar kah, seperti iya, itu? Kadang itu seperti itu, kalau saya ada pesanan besar, saya minta DP dulu agar untuk menutup biaya produksi selama apa, untuk mengerjakan pesanan tersebut gitu. Nah itu sudah benar sebetulnya yang dilakukan oleh Mbak Ani. Kadang saya juga ingin membuat stok gitu, nah, kalau untuk stok itu saya terbatas juga untuk modalnya. Nah, menurut saya seperti ini Mbak Ani. Mbak Ani pernah enggak melakukan suatu analisa terhadap pertumbuhan daripada sales-nya ini? Iya. Dalam arti kata, menurut saya ya, hal-hal yang terpenting, kapan sih saat-saat yang penting untuk kita menambah modal? Pada saat kita hendak membuka gerai baru misalnya. Kita ingin merambah, tokonya mohon maaf Mbak Ani di mana? Saya online saja. Oh online, nah mungkin juga pada saat Mbak Ani merasa oke ini saatnya saya juga punya suatu offline store seperti itu untuk menunjukkan lah ya hasil karya yang bisa dilihat seperti itu memang perlu. Nah, tetapi kalau kemudian ini online dan barangnya itu kan juga enggak non-perishable ya, lain dengan makanan. Kalau makanan itu kan mungkin jangka waktunya pendek dan enggak akan mungkin bisa diantarkan dengan mudah seperti itu kan, apalagi makanan basah. Nah, kalau Ibu, kalau Mbak Ani ini apa? Rajutan. Iya kan? Ya menurut saya tetap yang paling penting adalah berkonsentrasi pada sales itu tadi. Tadi hal yang sudah dilakukan mengenai DP itu sudah benar. Nah, kemudian permasalahan juga saya belum dapat cerita dari Mbak Ani untuk 2 tahun, 5 tahun ke depan itu apa yang menjadi visi dan misinya Mbak Ani? Sebenarnya rencana saya untuk 2 tahun ke depan saya ingin punya karyawan, karena selama ini kan saya mengerjakannya semua sendiri dari desain, dari kerajinannya, dari promosi, pokoknya semuanya saya sendiri. Jadi saya itu ingin mengajari teman-teman atau orang lain untuk membuat kerajinan tersebut, saya hire gitu, sehingga bisa jadi tim saya, termasuk juga untuk tim promosi, manajemen, kayak gitu-gitu. Nah, ada sedikit ini, kasih saya dua menit kasih ke Mbak Ani. Ya. Jadi Mbak Ani kan tadi ada pertanyaan kan, kapan itu waktu yang tepat untuk menggandeng investor? Jadi memang selama ini kita pengusaha ada dua pilihan. Kita either satu utang, ya kan? Kalau utang berarti kepemilikan full kita, atau kita mengundang investor, berarti kita menarik orang untuk masuk dan menjadi pemegang saham. Nah, tetapi ingat kalau saya, kalau Mbak Ani ingin sustainable dan masih memiliki influence terhadap itu kan karena ada desain dan lain sebagainya, maka saya akan katakan bahwa shareholder tidak boleh terlalu banyak. Jadi pemegang saham utamanya besarnya tetap harus Mbak Ani seperti itu. Nah, terus kapan waktunya ya? Seharusnya ketika Mbak Ani sudah memiliki visi misi tadi itu, Mbak Ani sudah siap dengan proposal. Mencari investor juga sama seperti orang mencari apa suami ya. Jadi mencari jodoh ya. Mencari jodoh harus
klop ya, satu misi dan satu visi. Karena kalau enggak gitu ya nanti ujung-ujungnya juga bisa bercerai seperti itu. Betul, bisa retak nanti ya. Sekian mungkin dari saya. Baik, ya, sudah jelas kah? Sudah. Baik, terima kasih. Sama-sama untuk Mbak Han, ini luar biasa sekali ya. Jadi memang mempertahankan bisnis ini tidak semudah yang kita bayangkan. Betul ya Ibu Cindy ya? Sangat setuju. Nah, apalagi yang disampaikan oleh Ibu Cindy ini benar-benar memberikan kita pandangan bahwa kita harus bisnis ini tidak hanya hari ini. Tidak hanya 1 tahun ke depan, tapi kalau bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan kita bisa lebih lagi memberdayakan banyak orang, betul ya Bu ya? Baik, ini untuk sesi dari Ibu Cindy sudah berakhir begitu ya. Tapi sebelum Ibu Cindy kembali ke tempat duduknya, ada pesan khusus kah bagi setiap para pejuang UMKM yang hadir di ruangan ini? Menurut saya yang paling penting adalah kita harus bisa selalu memotivasi diri kita sendiri. Ketika di saat-saat ya namanya usaha kan up and down, di saat-saat down kita harus selalu bisa menyemangati diri untuk terus maju, maju, dan maju. Sekian dari saya. Baik, luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan untuk maju, maju, dan terus maju. Ibu Cindy terima kasih banyak, boleh kembali ke tempat duduknya Ibu. Baik, boleh kembali kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dengan semangat kita bersama. Terima kasih kepada Ibu Cindy untuk kita semua maju, maju, dan terus maju. Baik, nah kita sudah mengetahui bagaimana caranya kita bisa smart untuk mengelola untuk usaha kita, terutama untuk modal yang bisa kita dapatkan dan menjaga inovasi dari produk kita. Nah pastinya adalah masalah klasik yang sering dihadapi juga masih lagi soal modal, modal, dan modal. Udah dapat modal kadang gak bisa kelolanya, betul ya Bapak Ibu ya, kadang dapat modal segini ternyata utangnya lebih gede lagi begitu. Nah apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tidak terlilit hutang yang berlebih sehingga usaha kita bisa terus keberlanjutan? Kita akan simak bagaimana caranya untuk kita cerdas kelola modal dengan strategi finansial yang tepat. Boleh kita berikan tepuk tangan, kita sambut grup CEO Fentany Bapak Damar Raditya. Baik, selamat siang Pak Damar. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Baik, sudah siap memaparkan hal-hal positif untuk kita semua? Siap. Kalau begitu boleh, duduk Pak Damar. Ini menarik Pak Damar, saya sering mendapatkan cerita dari teman-teman para pelaku UMKM bahwa masalah klasik adalah soal duit begitu ya. Ide udah brilian Pak Damar, kemudian usaha juga udah jalan, tapi tengah-tengah loh kok berhenti usahanya, kenapa? Modal. Loh, bukannya kemarin dapat bantuan modal? Iya, tapi kelilit utang akhirnya karena enggak bisa kelola. Ini bagaimana hal tersebut supaya kita bisa cerdas mengelola modal kita pastinya dengan strategi finansial yang tepat, Pak Damar. Baik. Jadi dalam pengelolaan sebuah usaha, tentu banyak faktor yang mesti kita consider atau pertimbangkan gitu ya. Yang pertama pastinya sesuai dengan tadi Ibu Cindy sampaikan, apa sih visi kita? Kita sudah harus punya proyeksi tentang apa sih yang akan kita lakukan ke misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan. Tentunya dengan proyeksi tersebut kita bisa nyusun nih permodalan atau mungkin kapan kita perlu untuk menyuntik investor atau kita masukin permodalan yang baru. Dan juga dengan proyeksi itu kita juga bisa menerka atau mungkin membuat sebuah strategi untuk pemasaran dan juga produk, pengembangan produk yang baru. Nah mungkin saya mau share sedikit dulu sebelum kita masuk ke topik utama tentang potensi UMKM di Asia Tenggara. Kenapa saya memaparkan data ini? Karena kami berharap teman-teman UMKM di seluruh Indonesia khususnya di Jawa Timur, Surabaya harus siap untuk market yang lebih luas lagi. Karena sekarang udah market global gitu ya, Asia Tenggara. Dan kalau kita lihat data di layar ini, sebenarnya Asia Tenggara ini atau Southeast Asia ini sebenarnya market yang sangat, tanda kutip, seksi. Yang sangat menarik. Kalau dibandingkan Amerika, Inggris, Eropa, India, China, dia menawarkan growth atau perkembangan yang luar biasa. Tapi sayangnya, klasik di Asia Tenggara adalah mereka kekurangan permodalan. Jadi bisa lihat di bawah sini, masih ada
financing gap atau mungkin selisih antara modal yang dibutuhkan dengan realisasinya. Kalau dari data ada lebih dari 300 miliar US dollar per tahunnya. Ini angka yang sangat besar gitu ya bagi pelaku UMKM untuk bisa berkembang. Makanya dengan angka yang sebesar ini tentunya perlu combined effort atau kombinasi antara pemerintah dan juga swasta, perbankan dan non-perbankan. Sehingga potensi UMKM ini emang benar-benar bisa dimaksimalkan. Ya. Karena kalau di Indonesia sendiri, mungkin nanti ada di next slide juga, 99% dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Yang mana mungkin lebih dari setengahnya pelaku UMKM ini adalah wanita. Jadi memang bisa dilihat potensinya luar biasa gitu ya, khususnya di Indonesia. Ya. Dan dari sisi penyerapan tenaga kerja pun, 117 juta orang bekerja di sektor UMKM. Jadi secara size, secara ukuran bisa dibilang UMKM ini adalah memegang andil atau kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Wow, boleh tepuk tangan dulu dong untuk para pejuang UMKM. Jadi memang teman-teman UMKM ini emang penggerak roda perekonomian. Iya, setuju sekali. Kita mesti dukung dengan luar biasa nih. Setuju, Pak Damar. Gitu. Baik. Nah, kemudian dengan fenomena ini tentunya Fentany hadir begitu, Pak Damar. Betul. Jadi mungkin saya sedikit share dulu ya tentang apa sih Fentany dan boleh, apa misi kita. Fentany kami sebenarnya adalah perusahaan teknologi. Di mana dengan teknologi ini kami ingin membantu teman-teman pelaku usaha dan juga teman-teman karyawan atau pekerja supaya mereka bisa mendapatkan akses untuk pengembangan diri, pengembangan usaha yang lebih baik. Akses ini seperti apa bentuknya? Kita bagi ke dalam 4 pilar besar. Baik. Yang pertama akses finansial, yang kedua adalah akses edukasi, yang ketiga adalah akses kesehatan, dan yang keempat adalah akses untuk gaya hidup sehari-hari. Karena kalau kita berbicara tentang karyawan gitu misalnya atau pekerja, mereka banyak sekali kebutuhannya. Saya juga pekerja, ya. Saya kebutuhannya banyak. Mungkin sehari-hari saya butuh untuk bersosialisasi gitu ya dengan teman-teman, atau saya butuh perlindungan untuk anak saya, untuk keluarga saya, untuk asuransi misalnya, dan juga untuk pendidikan. Dan kalau kita ngomong spesifik tentang UMKM, khususnya yang ada di Indonesia gitu ya, kalau saya cermati mungkin untuk akses pendanaan mungkin udah ada beberapa lah yang menyediakan. Ya. Mungkin saya bisa sebut kayak perbankan atau mungkin kayak sekarang yang lagi berjamur gitu ya, fintech-fintech yang ada di Indonesia. Cuman seberapa banyak dari mereka yang bisa memberikan lebih dari itu? Maksudnya adalah dengan pendanaan yes akan terbantu, tapi bagaimana si UMKM ini bisa memaksimalkan pendanaan yang mereka terima. Nah, gitu ini ya. Poin nih Pak Damar. Karena mendapat uang mungkin bisa, tapi memanfaatkan uang itu dengan maksimal itu lain cerita. Nah, gitu ya. Ini PR banget pastinya. Nah, makanya Fentany hadir sebagai wadah bagi para UMKM supaya UMKM ini pertama-tama bisa mendapatkan edukasi yang cukup dulu. Tentang bagaimana mereka bisa bertanggung jawab terhadap bisnisnya, bisa mempertahankan visinya, dan juga dengan proyeksi yang tadi saya sebutkan di depan, bisa memaksimalkan permodalan yang mungkin dia bisa dapatkan in the future. Jadi intinya adalah kita mau membuat sebuah wadah di mana UMKM bisa merasa teredukasi dengan cukup dulu lah. Kurang lebih seperti itu yang mau saya sampaikan. Dan Fentany sendiri hadir sudah mulai tahun 2019, betul ya Pak Damar ya? Betul, jadi di Indonesia sendiri kami sudah hadir di 2019, tapi kami nggak hanya di Indonesia aja, kita ada di Filipina dan di Singapura. Makanya tadi di awal saya ngasih sedikit pemetaan ya tentang UMKM di Asia Tenggara, karena kami memang sudah menjadi pelaku gitu ya di UMKM Asia Tenggara ini. Jadi kami tahu kurang lebih landscape-nya seperti apa. Jadi kita bisa membantu secara maksimal kepada UMKM yang ada di Indonesia. Ini menarik sekali ya. Dan yang pasti juga seperti yang Pak Damar tadi, 4 pilar tersebut dimasukkan juga di dalam Fentany tersebut ya? Betul. Wow, betul. Sangat lengkap aplikasi ini pastinya. Lengkap sekali. Jadi nanti kebetulan di sini ada teman-teman Fentany juga. Jadi kalau misalnya berkenan nanti mungkin bisa kunjungi booth kita untuk bisa tanda kutip konsultasi ya gitu ya. Jadi teman-teman di Fentany bisa memberikan konsultasi terhadap
ya mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan lah terhadap solusi apa yang bisa kita berikan untuk teman-teman semua, terutama dari sisi permodalan. Wow, baik. Pak Damar, saya yakin kita semua yang ada di sini juga gak sabar untuk menggali lebih detail mengenai Fentany dan apa saja sih kemudahan yang bisa dihadirkan dengan adanya Fentany. Tapi kita harus menyimak terlebih dahulu keynote speaker yang akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah, MSI. Kepada beliau kami persilakan. Baik, assalamualaikum Ibu Ida Fauziah. Assalamualaikum Ibu Ida Fauziah. Kami dari acara Gemar Ramadan yang ada di Grand City Mall Surabaya tentunya menyapa kepada Ibu di siang hari ini untuk nanti kita bersama-sama menyimak keynote speech dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di sore hari ini. Baik. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ini luar biasa sekali di sore hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara virtual, di mana kami bersama dengan para pejuang UMKM Kartini-Kartini yang berada di Jawa Timur. Saat ini tentunya sedang mengikuti forum group discussion dan kami tentunya ingin mendengar keynote speech dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dipersilakan kepada Ibu Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati pimpinan dari grup Kastur Jajarannya, perwakilan Kopindak Surabaya, Pak Febri Najibka, Ketua Organisasi Pangan di Atas Surabaya, Ketua Narasumber, seluruh hadirin dan peserta yang saya hormati. Pertama, saya mengajak kita semua untuk tidak berhenti memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul meskipun saya hadir secara virtual pada acara focus group discussion, tema ini cukup menarik, Gemar Ramadan bersama UMKM Kartini Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pimpin Group. Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pemulihan dan ekonomi kerja di Indonesia. Kalau kita melihat data BPS yang diolah oleh Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM Indonesia menyumbangkan hingga lebih dari 9.500 triliun PDB Indonesia. Ini atas perhatian berlaku ke tahun 2019. Artinya kontribusi UMKM itu mencapai 60.5% dari PDB Indonesia. Pada tahun tersebut, UMKM Indonesia yang tercatat ada sebanyak 65 juta unit usaha atau kalau persentase 99.99% dari total unit usaha di Indonesia. Selain itu, pada tahun yang sama, UMKM mempekerjakan lebih dari 123 juta orang atau di persentase mencapai angka 96% dari total tenaga kerja Indonesia. Saya kira kontribusi yang sama juga ditemukan di Provinsi Timur, di mana UMKM mendominasi dengan proporsi sebesar 98% dari keseluruhan aktivitas perekonomian. Selanjutnya kita bicara tentang UMKM, tentu juga ini sangat bersinggungan erat dengan pengusaha dan tenaga kerja perempuan. 50% pengusaha yang mendirikan UMKM adalah perempuan.
data juga menunjukkan bahwa prosentase perempuan yang bekerja di sektor informal, khususnya pada UMKM, sangat besar. Jadi UMKM juga memiliki peran yang penting sekali dalam hal menyerap sebagian besar tenaga kerja perempuan yang ada di Indonesia. Semua data di atas menunjukkan besarnya signifikan UMKM dalam perekonomian di sektor ketenagakerjaan kita. Sehingga merupakan kewajiban bagi kita semua untuk selalu UMKM yang jadi penghidupan bagi sebagian besar masyarakat kita, khususnya kaum perempuan. Hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 telah memberikan pukulan yang cukup berat pada perekonomian, termasuk bagi sektor UMKM. Survei yang dilakukan LIPI terhadap UMKM menunjukkan bahwa 94% usaha mengalami penurunan penjualan. Bahkan penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh lebih dari 40% UMKM dari berbagai kelas usaha. Hal ini pada akhirnya berdampak pada tenaga kerja yang bergerak di sektor UMKM, khususnya tenaga kerja perempuan yang cukup besar jumlah dan proporsinya di sektor UMKM ini. Data BPS menunjukkan ada peningkatan jumlah dan tingkat pengangguran yang signifikan sebagai akibat dari pandemi. Banyak data menunjukkan jumlah pekerja perempuan yang terdampak pandemi lebih kecil apabila dibandingkan dengan laki-laki. Akan tetapi, beberapa studi menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya justru terdampak lebih besar dan mendapatkan beban tambahan sebagai akibat adanya pandemi COVID-19. Di dunia kerja, banyak perempuan yang bekerja mengalami penurunan atau bahkan kehilangan pendapatan akibat adanya dampak pandemi terhadap perekonomian nasional kita. Beberapa sektor yang banyak memiliki pekerja perempuan seperti pariwisata ini sangat terlihat dampaknya. Hadirin yang saya hormati, melihat besarnya dampak yang dialami oleh sektor UMKM dan besarnya signifikan sektor UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia, maka pemerintah menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas utama dalam program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah antara lain memberikan hibah bagi usaha pemula serta menambahkan dana LPDB atau pemula dana bergulir operasi dan UMKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi pelaku UMKM kita. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga dan mempermudah persyaratan kredit atau pembiayaan dan pendanaan bagi UMKM. Di antaranya melalui KUR, serta memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM. Selain itu juga ada program insentif pajak dan penjaminan kredit modal bagi UMKM. Dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, kami melaksanakan program pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan kepada kelompok UMKM di berbagai daerah. Banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok perempuan sehingga mereka dapat kembali terperdayakan dan membantu meningkatkan pembangkitan perekonomian keluarga dan masyarakat di daerah masing-masing. Kami juga terus menggenjot pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja di masyarakat ini, diantaranya bekerjasama dengan program kartu prakerja. Banyak jurusan pelatihan yang kami miliki merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja di sektor UMKM. Pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi, antara lain dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberikan banyak proposal kemudahan bagi koperasi dan UMKM. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, selain diharapkan dapat membantu pertumbuhan UMKM untuk percepatan pemulihan perekonomian nasional, juga diharapkan dapat memperbaiki akses perempuan terhadap pasar kerja yang sebagian besar ada di sektor UMKM. Dengan semakin tumbuh dan majunya UMKM, terutama di era digital ini, maka diharapkan akan ada semakin banyak, saya kira semakin banyak perempuan yang bisa ikut masuk dalam pasar kerja dan pada gilirannya berkontribusi pada perekonomian nasional. Hadirin yang saya hormati, pemerintah komitmen penuh mendorong pemulihan UMKM sebagai motor ekonomi rakyat
terutama ya, di masa pemulihan seiring semakin menurunnya kasus COVID-19. Usaha pemerintah ini semakin efektif apabila mendapatkan dukungan dari semua pihak dan lapisan masyarakat. Oleh karena itu, siang hari ini saya sangat mengapresiasi dan bangga bisa berpartisipasi pada acara hari ini yang diadakan oleh VNPT Group bersama UMKM Kabupaten Jawa Timur. Ini merupakan kegiatan yang konkret dalam mendukung UMKM sebagai ujung tombak perekonomian nasional. Dengan momentum bulan Ramadan menjadi Hari Raya Idul Fitri, tentu sangat tepat memfasilitasi UMKM yang dirintis dan dikelola oleh perempuan di Surabaya dan di Jawa Timur pada umumnya agar bisa semakin maju dan berdaya untuk mendukung pemulihan perekonomian masyarakat dan bangsa. Semoga acara LGBT hari ini bagi peserta para peserta yang merupakan pelaku UMKM ini dapat menemukan kiat, tips, terobosan baru untuk terus maju, tangguh, dan berdaya di masa pemulihan pasca pandemi ini. UMKM tangguh, Indonesia tangguh. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Ida atas keynote speech yang telah disampaikan. Telah meluangkan waktu terbaiknya bersama dengan kami di sini menyapa para pejuang UMKM yang hadir. Dan saya yakin ini bisa berikan semangat tersendiri bagi kami yang hadir di sini untuk terus memajukan UMKM tangguh, Indonesia semakin berdaya. Sekali lagi terima kasih Ibu, selamat kembali melanjutkan aktivitas dan selalu sehat dan sukses bersama dengan UMKM yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Ibu Ida. Sama-sama. Baik, Bapak-Ibu boleh diberikan tepuk tangan yang begitu hangat pada siang hari ini. Nah, tentunya tadi kita sudah mendapatkan sebuah pemaparan dari Ibu Ida dalam keynote speech bahwa ada 50% dari total UMKM adalah perempuan. Dan saya yakin Bapak-Ibu, khususnya para Kartini yang ada di sini, Anda termasuk dalam 50% tersebut. Bangga enggak Ibu-Ibu? Bangga? Kalau bangga saya dengar semangat tepuk tangan sekali lagi dong siang hari ini. Kurang semangatnya, walaupun di sini ada 1.000 orang, saya pengen dengar semangatnya seperti 1.000.000 orang. Sekali lagi tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Dan di tengah ibu-ibu para pejuang UMKM Kartini, Kartini Indonesia, memajukan UMKM-nya, Fenteni hadir, betul ya. Fenteni hadir untuk memberikan sebuah terobosan, kemudahan, dan pasnya keamanan. Ya, karena terkadang kita mengelola modal tersebut, kitanya merasa insecure sendiri karena ternyata kita tidak bisa mengelola modal dengan baik. Nah, Fenten ini hadir untuk memberikan jawabannya. Kita kembali lanjutkan, Pak Damar, dengan Fenten yang begitu istimewa karena hashtagnya adalah semua bisa happy. Betul. Apakah betul demikian, Pak Damar? Benar sekali. Boleh dilanjutkan nih. Baik, tadi yang saya jabarkan mungkin lebih ke arah teoritis. Sekarang prakteknya seperti apa sih? Nah, ini kan yang penting gitu ya. Betul sekali Pak Damar. Jadi prakteknya ini simple. Mungkin nanti kalau punya waktu luang bisa ngobrol dengan tim-tim kami juga ya. Nanti bisa menjabarkan lebih detail. Pada intinya adalah ketika teman-teman semua sudah bergabung dengan ekosistem Fenteni, maka teman-teman semua bisa masuk ke mungkin aplikasi Fenteni di situ ya. Nanti di sana akan banyak banget pilihan-pilihan modul-modul yang bisa dipergunakan. Misalnya saya butuh pendidikan tentang bagaimana memasarkan produk saya. Ya. Itu bisa dilihat di sana. Kita ada namanya Via Academy. Jadi di Via Academy ini semua bisa belajar. Di sana ada semua materinya. Kita susun berdasarkan silabusnya. Wow. Kemudian kalau butuh gimana cara mengelola cash flow atau permodalan. Di situ juga ada gimana cara mengelola cash flow atau permodalan. Atau mungkin saya butuh sebuah sistem untuk mengelola invoice saya atau untuk mendigitalisasi pembayaran. Kenapa ini penting? Karena dengan adanya teknologi, maka segala pencatatan akan menjadi lebih rapi dan untuk mendapatkan permodalan khususnya dari perbankan atau mungkin dari financial institution non-bank itu akan lebih mudah. Baik. Daripada mencatat di buku atau di kertas secara gitu ya. Manual begitu secara ya. Manual. Oke, baik. Jadi kemudian kalau butuh permodalan pun kita juga ada di sana.
Jadi kita ada permodalan, ya mungkin kalau boleh dibilang kita ada kerjasama dengan beberapa institusi gitu ya, yang mana secara persyaratan akan jauh lebih mudah daripada dengan institusi yang lain. Jadi emang kita mau fokus dan komit untuk membantu teman-teman UMKM. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa diakses Ventany Mobile Apps-nya atau ya, mungkin lebih detail kami bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan teman-teman semua. Jadi okay, ibaratnya ini benar-benar real untuk wadah membantu UMKM. Ini menarik ya, ada yang namanya Fee Merchant, tadi disampaikan, ada juga Fee Academy. Betul. Ada juga yang namanya Insurance dan juga Protection. Satu lagi juga ada Finansial. Finansial. Ini penting sekali nih ya, karena sebagai UMKM nih harus bergerak dengan aman, khususnya untuk perputaran modal. Betul. Ya kan, dan juga ternyata ada pembelajarannya, ini yang paling penting nih ya. Ini pembelajarannya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun begitu Pak. Betul, semuanya online. Mungkin di sini ada beberapa, di slide selanjutnya nanti ada beberapa ya, contoh gitu ya, tentang modul-modul yang sudah ada dan mungkin hanya sampel beberapa. Nanti bisa dilihat lebih detailnya lagi di aplikasi kita. Dan ini bentuk nyata apa yang sudah kita lakukan terhadap karyawan, perusahaan, UMKM. Yang mana sekarang kita punya lebih dari 200 ribu komunitas wow, di seluruh Indonesia. Jadi saya mau mengundang juga teman-teman untuk bisa join ke ekosistemnya Ventany supaya kita bisa tumbuh bersama gitu ya. Betul sekali, dan tentunya nanti Anda akan bergabung dalam komunitas yang dimana banyak sekali penggeliat bisnis di dalamnya. Betul. Wow, saya kebayang vibes-nya pasti istimewa sekali nih Pak Dharma ya. Terima kasih. Bikin kita makin hari makin cerdas untuk mengerjakan bisnis kita. Betul. Wow, jadi nggak salah lagi kalau di kesempatan siang hari ini Bapak Ibu mendapatkan informasi ini, segera download aplikasinya bisa ya Pak ya? Bisa, langsung bisa di Play Store, di iOS juga bisa. Nah, boleh nanti juga kalau pengen tahu lebih lanjut ada tim dari Ventany yang akan membantu Bapak Ibu bersama-sama mengetahui, menggali lebih detail mengenai Ventany tersebut. Nah, Pak Damar, kalau bicara Ventany ini tentunya juga membantu penguatan UMKM begitu ya? Betul. Bahkan juga Ventany ini juga ada komitmen yang dimana sangat concern sekali untuk membantu kemajuan bisnis UMKM melalui yang namanya Fee Academy tersebut tadi. Betul. Dan juga dari Fee Merchant. Fee Merchant ini seperti apa sih maksudnya Pak? Fee Merchant ini mungkin kalau teman-teman punya produk yang sekarang mau dipasarkan, mungkin sekarang udah dipasarkan mungkin offline atau mungkin di channel-channel online yang lain, untuk menambah daya pemasaran bisa join ke Fee Merchant kami. Jadi begitu join dengan ekosistem Ventany, maka produk-produk ibu-ibu sekalian bisa langsung kita jual di Ventany Super App kita. Jadi yang mana akan menambah apa ya, pemasaran lah ya, marketing. Marketplace-nya bertambah ya. Betul. Jadi untuk Anda ini sebuah kesempatan yang baik sekali loh Pak, saya baru tahu kalau ternyata daftar di sini, join aplikasi ini, kita juga bisa jualan di aplikasi betul, itu. Wow. Dan bisa diakses oleh siapapun yang bergabung di situ ya Pak? Betul. Betul. Jadi kita akan semakin bertumbuh gitu ya. Karena kita sekarang sudah mendapatkan apa ya, komitmen pertama pasti dari Ibu Menteri sendiri dan juga ada beberapa stakeholders atau mungkin kementerian yang lain yang sudah mendukung Ventany. Jadi di tahun ini khususnya kita akan semakin bertumbuh. Jadi kami berharap ibu-ibu semua bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu gitu. Jadi biar kita sama-sama bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Wow, menarik sekali. Semangat berkembang ke arah lebih baik itu pastinya ada di setiap kita begitu. Betul. Pak ya. Baik. Nah, Pak, kalau bicara mengenai Ventany yang akan memudahkan para pejuang UMKM ini begitu kan. Tentunya para pejuang UMKM ini juga pengen tahu nih Pak, gimana ya caranya kita bisa melihat atau menentukan pricing yang tepat begitu dan juga menguntungkan, yang juga saya yakin materi ini juga ada di Fee Academy. Betul. Begitu ya. Gimana coba kasih bocoran untuk kita bisa memahami perilaku konsumen yang dimana nantinya kita bisa menetapkan harga yang tepat yang juga sama-sama menguntungkan begitu. Betul, jadi yang pertama kita mesti tahu dulu market yang kita tap seperti apa, kita bermain di market seperti apa sih, apakah ada kompetitor, apakah ada perusahaan sejenis yang menawarkan produk sejenis. Kalau ada alangkah baiknya kita sudah mengetahui data-data tersebut sehingga kita bisa melihat produk kita unggulnya di mana. Baik. Dan kita bisa melihat dengan fakta yang ada kayak HPP-nya berapa, terus untuk expense, gaji, segala macam berapa, kita bisa menetapkan kira-kira pricing-nya seperti apa sih. Itu harus dilihat dengan cermat begitu ya Pak ya? Betul, makanya tadi saya juga mau endorse lagi untuk yang teknologi tadi, pengguna teknologi. Karena pencatatan ini emang sangat penting, data ini sangat penting.
nggak cuma UMKM aja, bahkan perusahaan besar pun juga harus mempunyai pencatatan yang benar-benar terstruktur gitu ya. Karena kalau pencatatannya mencar sana sini, nanti akan pusing untuk mengelola bisnisnya atau untuk membuat sebuah keputusan penting gitu ya. Nah, jadi kita memang harus benar-benar smart banget. Betul. Ya. Catat baik-baik, apalagi kalau ada aplikasi yang satu ini catatannya juga udah enggak yang seperti zaman dulu banget, kita udah ngikutin teknologi, jadi akan memudahkan untuk keberlanjutan dari bisnis kita. Betul. Baik, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin satu orang terlebih dahulu di sisi kanan mungkin, terkait dengan bagaimana sih caranya kita untuk bisa benar-benar mengelola yang namanya modal kita dengan strategi finansial yang tepat. Silakan, mungkin sisi kanan. Terkait juga dengan fintech juga boleh ya Pak bertanya? Silakan, silakan. Silakan. Atau di sisi sebelah kiri saya, satu orang mungkin terlebih dahulu dipersilakan untuk Ibu mungkin mau bertanya? Ya, baik, silakan boleh bantuannya untuk panitia. Bisa pinjam mikrofonnya mungkin? Oke, baik, saya aja enggak apa-apa. Selamat siang, Kak. Sebenarnya ini masalah klasik untuk usaha UMKM ya. Terkadang dalam pengelolaan keuangan itu kita masih sulit untuk memisahkan antara kepentingan untuk UMKM, usaha sama kepentingan pribadi. Karena kita sebagai pelaku UMKM terkadang memang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dari situ kita terkadang sulit untuk memisahkan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana trik kita supaya UMKM, modal UMKM tetap jalan, tapi kebutuhan sehari-hari juga bisa dipenuhi, Pak. Itu saja. Terima kasih. Saya Wati dari Hikmi Kindu. Baik, soal memisahkan, begitu Pak Damar, silakan. Baik, Ibu Wati, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya sedikit share tentang yang biasa saya lakukan gitu ya. Biasa saya akan membagi ke dalam 3 pos. Pertama, pos untuk kebutuhan pribadi sehari-hari. Kedua adalah pos namanya buat permodalan atau istilahnya equity gitu ya. Sama yang terakhir, pos untuk pengembangan. Atau mungkin ini bisa didapatkan dari hutang atau debt. Hutang ini bisa berasal dari perbankan atau institusi finansial yang lain. Jadi dengan 3 pos ini bedanya apa? Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, ya mungkin kita udah mesti spare. Mungkin kalau saya pribadi, mungkin porsinya adalah mungkin 30-40% gitu ya, sesuai dengan pengeluaran ibu sehari-hari. Kemudian yang equity ini penting untuk eskalasi bisnis. Jadi kalau untuk masalah penggajian itu harus pakai equity, kalau mau membuka toko baru itu harus pakai equity atau permodalan tadi. Tapi kalau untuk penjualan sehari-hari, kalau HPP segala macam, biasanya saya pakai yang namanya hutang, debt. Jadi kalau saya pribadi, saya orangnya cukup menghalalkan yang namanya berhutang, selama itu bertanggung jawab. Makanya pengelolaan finansial ini emang benar mesti sangat hati-hati dan sangat bertanggung jawab. Jadi dengan pengelolaan hutang ini kita bisa memaksimalkan potensi produk yang kita punya. Jadi dengan 3 pos ini, itu yang saya biasa lakukan gitu ya. Mungkin ini bisa sedikit memberikan gambaran. Baik, bagaimana Ibu, ada yang mau ditambahkan? Masalahnya begini Pak, terkadang untuk pendapatan ya, untuk pendapatan itu UMKM jujur kan sering naik turun ya. Betul. Ya, jadi tidak profitnya tidak pasti. Nah, terkadang pengeluaran sehari-hari lebih besar daripada pemasukan kita. Nah, dari penjelasan Bapak tadi kan kita anggarkan seperti hutang begitu. Nah, kalau gimana kalau hutangnya tekar terus Pak? Gitu maksudnya. Jadi hutang terus sampai mengurangi modal kita gitu. Makasih. Iya, permasalahan ini nggak hanya terjadi di UMKM gitu ya. Di semua perusahaan pun pasti ada aja yang mengalami hal serupa. Makanya sebenarnya perlu dipikirkan secara cash flow dan proyeksi tadi yang saya sebutkan di depan. Kalau misalnya proyeksinya A, tapi ternyata realisasinya nggak mencapai A, berarti kan harus ada analisa, sehingga mungkin utangnya mesti di stop. Atau mungkin ada hal yang mesti kita review lagi, mungkin kayak channel penjualannya apakah sudah efektif, atau HPP-nya apakah sudah cukup baik atau cukup maksimal.
Jadi mesti ada beberapa pertimbangannya, Bu, gitu loh. Jadi makanya proyeksi penataan keuangan itu emang mesti benar-benar dilakukan secara tepat dan secara rapi. Kalau enggak, kalau utang terus ya akan bingung juga ya, akan numpuk terus ya, Bu ya. Gitu. Menggunung nanti ya, Pak Damar ya. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Dipersilakan, Ibu, monggo. Silakan bantuannya untuk panitia. Saya akan coba kembali menemani Pak Damar. Ini menarik sekali ya, Pak ya, kalau bicara hutang memang harus cermat mengelolanya. Betul. Begitu ya, Pak Damar ya. Baik, dipersilakan, Ibu, dari mana dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Hipnik Imdo. Usaha saya CV Prima Jaya Tenda, bikin tenda. Nah, baik. Ini mau minta solusi kepada Pak Damar. Sekarang tahun ini dengan melonjaknya semua harga-harga bahan naik semua. Kayak besi, kayak cat, kain, semua naik. Terus solusinya, saya minta solusi pada Pak Damar, kata suami, saya bilang, "Bang, itu kan apa pesanan banyak, di mana uangnya kok nggak ada semua?" Nah, katanya apa gini, semua sama-sama naik, bahan-bahan semua naik, tetapi kita menjualnya ke konsumen, nggak bisa naik, mau dinaikkan, melayu ke kanan dan ke kiri. Terus gimana solusinya untuk mendapatkan keuntungan? Nah, kita selama pandemi itu memang tahun 2020 sampai 2021 ini kita masih tidur, maksudnya enggak bisa naik, enggak bisa turun. Jadi kita maksudnya enggak bisa berkarya lebih keras ya. Nah, di tahun 2022 ini kita masih bisa bangkit, tetapi enggak ada keuntungannya. Keuntungannya nipis, enggak terlihat sama sekali. Saya sampai tanya, "Loh, Bang, kelihatannya kan pegawai semua sudah ngerjakan semua, banyak yang dikerjakan nanti. Tapi di mana? Saya mau minta labanya itu di mana?" "Iya, saya juga bingung, di mana ya ini?" Nah, itu solusinya gimana, Pak Damar? Terima kasih, gitu aja. Baik, terima kasih dari Bapak. Ya, Pak Damar, baik, boleh langsung dijawab nih. Baik, terima kasih, Ibu. Jadi, mungkin pertama-tama yang mesti kita syukuri adalah potensi bisnisnya masih ada. Iya. Yeah. Permintaan masih ada, gitu yeah, ya. Masih jalan. Masih itu mesti jalan. Kita syukuri, terlebih yeah, di masa seperti ini, gitu ya. Yeah. Tapi gimana caranya supaya profitnya itu kelihatan yeah, dengan yeah, kondisi harga pembeliannya naik semua, gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin boleh saya kasih suggestion gitu ya, atau pandangan saya. Pertama, yeah, soal pencatatannya dulu. Apakah pencatatannya sudah dilakukan dengan baik? Mulai dari HPP, segala macam, penggajian, apakah sudah tercatat dengan baik dan benar? Terus itu, yang itu belum. Baik. Belum. Terus yang kedua, kalau saya sebagai pelaku usaha, saya akan melihat potensi bisnis. Selama itu masih ada, yeah, dan selama saya masih bisa menghasilkan profit walaupun lebih tipis, yeah, mengesahkan, saya akan coba kejar. Misal sebelum pandemik harga pembelian saya Rp100, saya bisa jual Rp150. Tapi setelah pandemik harga pembelian saya jadi Rp120. Otomatis kan profit saya berkurang jadi hanya Rp30. Iya, kan? Iya. Jadi selama ada potensi itu, mungkin saya sekarang gimana cara saya menambah permodalan supaya saya bisa mengakomodir permintaan tadi, kan? Iya. Nah, salah satu caranya mungkin tadi dengan bantuan permodalan, entah dari bank atau dari ventening atau dari siapapun itu, sehingga meskipun ada margin tipis aja gitu kan, tapi masih bisa jalan. Iya. Ya, memang masih jalan terus sih, tapi enggak kelihatan keuntungannya itu. Hah, kelihatannya banyak yang dikerjakan. Terus dianya sendiri, "Iya, ya nanti ya duit-duit itu." Gitu dia. Yang punya itu sampai gitu. Baik, coba dipencet lagi, Bu, tombolnya. Ini saking gemesnya nih, Pak, ya. Saking gemesnya nih, gak kelihatan keuntungan saya nih. Iya, mungkin kalau boleh dimulai lihat dari pencatatannya kali ya, Bu, ya. Karena
Kalau bisnisnya masih tetap jalan kan harusnya masih ada profitnya gitu ya. Iya, iya, gitu. Iya tetap masih jalan, iya. Tapi nggak kayak tempo-tempo yang lalu gitu. Mungkin menurut saya solusinya segera punya Fenton itu Bu ya, biar pencatatannya bisa lebih terukur lagi, bisa, ya, nggak manual lagi gitu mungkin Bu. Terus gitu itu apa? Kalau pencatatan, apa kita butuh karyawan untuk mencatat-mencatat-catat gitu? Kalau karyawan, salah satu solusinya bisa Bu. Tapi kita mesti pahami bahwa yang namanya manusia nggak terlepas dari kesalahan. Salah, iya. Gitu kan? Ya, dan itu sesuatu yang manusiawi. Ya. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Ya. Makanya teknologi ini sangat membantu sebenarnya dalam hal pencatatan ataupun bisnis ataupun apapun itu. Makanya kita mau mengendorse gitu ya penggunaan teknologi ini, bahkan di bisnis yang kecil sekalipun sebenarnya masih bisa. Jadi semuanya rapih gitu loh Bu. Iya. Semuanya rapih. Emang pencatatan kita nggak ada pegawainya sih. Memang Abah sendiri yang memanage gitu. Oh iya. Jadi iya. Jadi nggak tahu. Mungkin kalau apa keuangan untuk keluarga sama bisnis beda. Betul. Beda. Kalau untuk uang ayah itu uang bisnis semua. Tapi kalau yang diuntukkan saya itu uang untuk keluarga. Jadi sudah beda intinya. Tapi ya itu enggak kita belum bisa mencatat sampai sedetail itu. Boleh. Nanti mungkin tim saya ada yang akan coba ngobrol sama Ibu gitu ya tentang gimana sih cara pencatatannya, dan mungkin kita bisa share sedikit tentang kita namanya invoice system gitu ya. Iya, kemungkinan Abahnya itu harus sebetulnya harus ikut. Yang sering kali ikut saya itu saya. Iya, jadi kalau saya ayo ditulis gitu, wes apa? Siapa sih nulis gitu? Anunya gitu, ya. Itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, mungkin kalau bisa apa? Ini ada sekolahnya ya, brosur ini. Betul, ada. Iya, ini ya. Ada sekolahnya nih, brosur ini. Ada modul pendidikannya di sana. Oh, terus ini bayar apa gratis? Kalau untuk invoice system kita bisa kasih gratis untuk beberapa kemungkinan bulan. Kemungkinan nanti kan anak-anak saya, kan saya punya dua anak. Ya. Tapi di bidang informatika sama bisnis ekonomi. Oh. Anak saya. Hebat. Iya, mungkin bisa diikutin ya. Bisa. Gimana ini kalau anu? Nanti ikutin. Bisa langsung download saja di gitu Google ya? Play Store atau di iOS. Nanti mungkin teman-teman kami Fenton tolong dibantu Bapak ibunya. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dihadirkan. Dan sebelum kita akhiri, Pak Damar ada sedikit closing statement untuk kita semua yang hadir terkait dengan bagaimana kita kelola keuangan dengan cerdas. Baik, terima kasih. Kalau harapan kami adalah semoga UMKM di Indonesia pada khususnya bisa memiliki daya saing global. Karena kalau kita lihat potensinya juga sangat besar. Oleh karena itu kami dari sisi Fenton juga berkomitmen untuk bisa menjadi wadah bagi UMKM untuk terus berkembang dengan cara memberikan pendidikan, memberikan teknologi, memberikan bantuan finansial yang memang untuk mendukung semua teman-teman UMKM supaya bisa lebih hebat lagi. Luar biasa sekali. Boleh kita berikan kembali tepuk tangan untuk Pak Damar dari Fenton. Terima kasih banyak Pak Damar. Terima kasih banyak. Semoga juga harapan kita semua itu bisa terwujud bersama dengan hadirnya Fenton di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Damar. Boleh kembali ke tempat yang sudah dipersiapkan. Dan Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya yakin setiap kita juga pengen mengetahui bagaimana sih untuk kita bisa pintar untuk melakukan pengelolaan modal UMKM dan juga seperti yang pertanyaan Ibu tadi, bagaimana supaya profit kita sehat begitu ya. Sesaat lagi kita akan saksikan, tapi kita akan break sejenak, kita akan ikuti commercial break berikut ini. Thank you.
Baik Bapak Ibu, masih di acara FGD kita pada sore hari ini di Grand City Mall Surabaya, masih dalam gemar Ramadan UMKM Kartini Jawa Timur. Nah, saya yakin kita semua masih semangat dong di sore hari. Di mana semangatnya? Saya boleh dengar tepuk tangannya kembali dong. Yang tepuk tangannya paling kenceng, bisnisnya everlasting Bapak Ibu. 10, 20, 30, 40, 50 terus ada bisnisnya. Wow, luar biasa. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan narasumber yang sudah menyampaikan materi yang begitu istimewa, bagaimana kita bisa cerdas mengelola finansial kita, bagaimana juga kita terus berinovasi agar usaha kita bisa berkelanjutan, maka sekarang tentunya kita pengen tahu nih, bagaimana ya caranya kita bisa mengelola modal kita untuk mewujudkan yang namanya profitabilitas yang sehat, begitu kan? Nah, tidak berlama-lama Bapak Ibu, kita sambut narasumber kita berikutnya dari komunitas bisnis Tangan di Atas Surabaya. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Febri Nasuga. Baik, selamat sore Pak Febri. Baik, selamat sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Di bulan puasa kita akan mendapatkan insight yang istimewa mengenai UMKM, ini hal yang baik sekali ya Pak ya. Oke. Dan saya yakin Bapak juga siap untuk memberikan hal-hal positif bagi kita semua sore hari ini Pak. Baik, siap. Betul sekali, boleh Pak. Silakan. Langsung saja menempati tempat yang sudah disiapkan. Oke. Pak, sebelum kita mulai nih Pak, tadi sudah ada unek-unek dikit dari salah satu pejuang UMKM kita ya. Ini usaha lancar tapi profit gak kelihatan. Begitu ya Pak ya. Iya, betul. Bisa dibilang nih profitnya gak sehat begitu gak sih Pak? Betul. Nah, ini pertanyaan ini mewakili seluruh pejuang UMKM yang ada. Bagaimana ya supaya kita bisa mengelola modal kita yang dari awal mungkin hanya beberapa rupiah begitu, nantinya bisa menjadi jutaan bahkan wow, miliaran begitu nih Pak. Supaya profitnya juga sehat, kelihatan ketara, UMKM kita bisa terus lanjut. Oke. Sebenarnya ada di slide ketiga atau keempat di materi kali ini. Mungkin bisa ditampilkan ya biar langsung saja ke situ ya. Iya, langsung aja ke situ gitu kan. Karena ya, kan kita diskusi ya. Betul sekali. Kita diskusi. Sambil menantikan slide-nya, ini sebuah komunitas Tangan di Atas Surabaya. Ini keren sekali Pak. Komunitasnya boleh diceritakan sedikit. Oke. Seperti apa komunitas ini Pak? Sambil menantikan slide kita. Baik. Jadi komunitas Tangan di Atas itu adalah komunitas wirausaha. Ya. Bisa dikatakan terbesar di Indonesia. Baik. Dengan 20 ribu member. Wow, 20 ribu member. Di 100 kota, di 6 negara. Baik. Jadi kita berdirinya di tahun 2006, di 2006 mulainya dari mailing list. Mailing list itu dulu kan belum ada grup WA, ya semacam grup WA lah gitu kan, tapi melalui email. Yes. Dan dari situ berkembang, ketemu dengan kopdar, ternyata banyak satu nilai yang sama. Mereka ingin menjadi wirausaha yang tangguh, wirausaha yang hebat, memberikan manfaat yang lebih. Ya. Sehingga akhirnya mereka berbagi informasi bagaimana cara mengembangkan usaha mereka masing-masing. Ya, gitu. Oke. Okay. Dan terkait dengan pertanyaan yang tadi sudah mulai di-spill-spill begitu ya Pak ya, ya? Betul. Mengenai bagaimana sih profitnya kita tuh biar sehat gitu Pak. Oke. Okay. Bisa next slide-nya Mas? Next. Lagi? Ya. Lagi? Lagi? Sebelumnya. Nah ini, oke. Baik. Di sebelumnya Mas. Nah, ini kan tadi ada yang tanya. Ya. Saya bisnisnya punya ini gini, ada metrik ya. Baik. Metrik yang atas adalah metrik profit dan laba. Ya. Kemudian yang kanan adalah kita positif cash flow, artinya ya ada uangnya. Kemudian yang kiri adalah metriknya adalah negatif cash flow, yang bawah adalah rugi. Ya. Nah, kita biasanya usaha itu kadang-kadang gini, kok ada istilahnya usaha saya jalan tapi kok enggak ada duitnya. Nah. Itu. Kelihatannya rame orderan gitu kan, betul, kok gak bisa kipas-kipas keuntungan gitu. Iya, nah itu ada di metrik yang ke ini, metrik yang orange gitu. Baik. Oh sorry, metrik yang atas nih, kelihatannya laba tapi gak ada duitnya, yang hijau. Nih, okay. Ya, jadi apa yang harus dilakukan ketika kita perusahaan kita seolah-olah profit tapi ternyata kita gak punya cash flow, ternyata gak ada uangnya gitu.
maka yang perlu dilakukan adalah kita harus meningkatkan penjualan kita. Kemudian kita harus mereview hutang atau piutang yang ada. Jangan-jangan kita usaha, kita jualannya udah kenceng nih gitu kan, ternyata piutang kita gede. Piutang itu kita ngutangin orang gitu, saking baiknya kita gitu kan ya. Piutang kita gede, sehingga kita nggak pegang cash gitu kan. Kemudian kita review persediaan, jangan-jangan kita membeli barang atau membeli, membeli barang-barang yang akan kita jual, ternyata barang-barang yang perputarannya rendah. Sehingga kita gagal untuk mengubah stok atau persediaan itu menjadi cash. Nah, kita ngendon lama gitu. Betul, ngendon lama. Nah, seandainya kalau kita punya pencatatan yang lengkap seperti yang disampaikan Pak Damar tadi, maka hal-hal yang seperti itu bisa terhindari. Wow. Karena memang kalau di dalam dunia usaha, memang pencatatan itu wajib. Semakin detail, semakin bagus. Apapun itu, Pak, ya? Apapun itu. Karena pada dasarnya kalau di prinsipnya bisnis proses, maka kita perlu adanya input, proses, dan outputnya. Dan di prosesnya ini harus benar-benar detail, harus tercatat. Jadi awalnya kita mau, awalnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya awalnya bisnis kita katakanlah pertama kita hanya punya modal 100 gitu ya. Ya. Tahun depan modal kita berkembang menjadi berapa? Kalau kita tidak ada pencatatan, maka kita juga akan bingung untuk menentukan itu. Kayaknya untung, kayaknya rugi. Betul. Mengira-ngira jadinya. Betul. Ya Pak ya, baik. Nah, kembali ke metrik ini. Kalau yang di metrik yang merah nih, paling bawah nih, pojok kanan bawah saya gitu kan. Yang perlu dilakukan adalah kita perlu mereview bisnis model kita. Kita sudah bisnis, ternyata kok nggak ada duitnya. Ternyata kok rugi, jangan-jangan bisnis model kita sudah kadaluarsa. Jangan-jangan bisnis model kita sudah tidak sesuai. Nah, kalau kita berada posisinya ada di sini, sebaiknya saran saya kita tidak menginjek modal terlebih dahulu atau pinjaman di sini karena sangat berbahaya. Karena ini adalah salah satu apa ya? Kalau kita teruskan bisa-bisa jadi kita malah tenggelam masuk lagi. Makin hilang Pak ya. Betul. Nah, kadang kita juga punya ego kayak gini, wah ini bisnis saya kembangkan sekian tahun dan saya pertahankan gitu kan. Ternyata kalau memang sudah tidak sesuai dengan pertumbuhan atau perkembangan zaman atau bisnis model kita tidak sesuai, maka mau enggak mau harus kita review. Pahitnya kalau memang tidak cocok ya, daripada kita rugi terus, daripada kita injek dana terus ya sebaiknya kita tutup atau kita ganti. Nah, selain itu kita juga perlu mereview aktivitas penjualan atau sales kita. Jangan-jangan penjualan sales kita nggak ada. Seperti tadi mungkin ada yang cerita, kadang penjualannya tinggi, kadang penjualannya rendah, kadang penjualannya tinggi, atau kadang-kadang nggak ada penjualan sama sekali. Nah, PR kita adalah sebagai pengusaha bagaimana cara membuat penjualan ini tetap stabil. Kalau kita punya pencatatan, sekali lagi pencatatan, kita akan tahu, misal di bulan Januari kita sudah menjual berapa banyak barang, di bulan Februari kita menjual berapa banyak barang, adakah penurunan atau kenaikan dari bulan sebelumnya. Kita bandingkan antara bulan Januari dengan bulan Februari, ternyata barang ini enggak laku, ternyata barang ini yang paling laku, sehingga kita bisa memberikan keputusan, kalau begitu bulan depan saya berasumsi barang ini laku, maka bulan depan akan menambahkan persediaan barang itu sendiri. Nah, dengan begitu barang-barang yang ada di toko kita akan menjadi barang-barang yang perputarannya cepat. Nah, itu akan mengenerating atau membikin cash perusahaan. Nah, yang selanjutnya ya, kalau misalnya posisi kita ada di merah ini ya, di merah ini saya bilang merah, ya harus mereview modal belanja kita. Jangan-jangan kita salah membelanjakan modal. Misal, karena kita pengen dianggap wah, kita bikin toko yang mewah, tapi penjualannya nggak ada. Nah, kadang kan kita pengen dilihat tuh, pengen bikin toko yang di reviewnya bagus gitu kan. Akhirnya kita bikin toko dengan interior yang mahal, tapi kita lupa bahwa penjualan kita masih belum ada. Nah, itu sekali lagi ya harus kita review, kita catat supaya kita tahu bagaimana
apa ya, langkah selanjutnya itu seperti apa gitu. Nah, jika kita berada di posisi yang ini ya, di posisi yang merah, sebaiknya jangan kita injek modal ya. Ataupun kalau pinjaman hati-hati, karena ini berbahaya. Kita pindah ke metrik yang orange, di mana perusahaan kita punya cash tapi masih rugi. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita mereview aktivitas penjualan kita. Kemudian mereview struktur biaya-biaya, mereview harga pokok produksi kita, mereview biaya operasional kita. Gitu. Kemudian review biaya marketing kita. Jangan-jangan kita jualan, harga jualnya lebih rendah daripada harga pokok produksi. Atau kita sudah kasih harga jual di atas harga pokok produksi, ternyata kita belum menghitung biaya iklan. Kita belum menghitung biaya operasional. Kadang-kadang kalau teman-teman UKM, biaya operasional misalnya gaji untuk diri sendiri, ah ngapain sih gaji sendiri, karena kan usaha sendiri kan gitu. Akhirnya tidak bisa diukur gitu. Atau kita lagi jualan di marketplace, lupa kalau di marketplace ada potongan. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita review, karena itu secara tidak sadar akan menggerogoti profit kita atau keuntungan kita. Masuk ke yang atas, kita punya profit nih tapi duitnya nggak ada, tadi sudah sempat dibahas sekilas. Nah, di sini kita harus meningkatkan penjualan ya, kemudian juga bagaimana mempercepat piutang itu masuk ke kita. Nah, piutang-piutang atau tagihan-tagihan yang belum tertagih itu gimana caranya masuk ke kita itu dengan cepat gitu kan. Jangan sampai kita terlalu baik hati, kita menjadi lembaga peminjaman gitu kan. Beda ya konsepnya ya. Kita minjamin pelanggan gitu kan, dengan produk kita, dengan wah bayarnya kapan-kapan aja, wah ini susah ini. Gitu kadang kan. Mental ini juga perlu dilatih ya Pak ya, karena kita mikir wah sama saudara sendiri, ah janganlah, tapi gak boleh gitu juga sih Pak ya. Bisnis tetap bisnis, betul Pak? Betul, kadang-kadang ada ketakutan begini, kalau nanti ini untuk bisnis tertentu ya kan, yang modelnya piutang ya, jangan-jangan kalau saya gak ngutangin nanti saya enggak laku gitu kan. Nah, ternyata enggak juga. Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain dengan cara itu. Misalnya kita bisa memperbanyak sales channel penjualan kita. Atau kita bisa mengembangkan cara jualan atau memilih produk-produk yang misalnya untuk generating cash secara cepat gitu. Nah, harapannya kalau misalnya di sini ini kekurangan cash, nah ini bisa boleh kita cari sumber pendanaan. Karena kan secara usaha kita profit ya, secara usaha kita profit, cuma kita kekurangan cash saja. Sehingga kadang-kadang kalau kita misalnya lagi ada peluang, kemudian kita tidak punya modal gitu kan, peluang ini akan hilang begitu saja. Betul. Selama bisnis kita masih positif, profitnya di sini boleh gitu. Tapi tetap dengan bertanggung jawab ya, hanya digunakan untuk pinjaman yang bersifatnya produktif gitu. Nah, selanjutnya yang paling enak itu yang ini, yang hijau ini. Yang hijau nih. Ya, semua pasti senang, semua pasti pengen kayak gini. Profit ya. Usahanya profit, cashnya banyak gitu. Nah, apa yang kita lakukan kalau misalnya kita ada di posisi ini adalah kita harus menjalankan program jangka panjang. Jangka panjang itu misal, waduh saya mau mendirikan pabrik nih gitu misalnya. Nah boleh di sini, jangan di merah mau mendirikan pabrik, jangan. Kemudian meningkatkan pangsa pasar kita, kita mau ekspansi ke market baru. Sebenarnya saya cuma jualan di misalnya jualan di pasar Wonokromo misal. Wah saya mau coba deh jualan di pasar Gubeng, ada nggak pasar Gubeng? Nggak ada ya. Pasar Pucang misalnya. Atau mau coba ke market yang mana, mau ekspansi ke luar daerah untuk memperluas jangkauan pasar, boleh. Tapi tetap ingat bahwa kita harus mengendalikan biaya di sini. Jangan sampai kita misalnya kemrungsung, kalau istilahnya Surabaya, kemrungsung itu kita terlalu bernafsu untuk ekspansi, kita nggak ngukur biaya-biayanya, ujung-ujungnya kita akan nanti masuk ke merah gini. Zona merah. Zona merah. Baik. Kanan bawah, begitu. Ya, betul sekali. Jadi ini strategi yang benar-benar harus dicermati dengan tepat, begitu ya Pak Febri ya? Iya. Baik, nah kalau memang kita pengen supaya bisnis ini profitnya sehat, begitu Pak, ada tips-tips khusus nggak sih Pak selain yang sudah Bapak sampaikan tadi? Baik, kalau kita pengen bisnis kita sehat ya, yang pertama seperti yang dikatakan Ibu Cindy tadi bahwa kita harus fokus pada penjualan. Ya. Ya, penjualan kita gedein, yang namanya bisnis ya salah satu sumber darahnya adalah di penjualan, Bu. Ya.
Setelah kita penjualannya kita bagus, maka perlu kita review biaya-biaya yang ada. Biaya HPP terutama, kemudian biaya operasional. Bagaimana caranya kita menekan atau mengefisiensi, kalau menekan kan kurang enak ya, mengefisiensikan biaya-biaya operasional. Misalnya begini, oke, saya katakanlah memproduksi baju. Baju ini saya jual 120.000. Pada saat awal saya hanya membutuhkan biaya produksinya sekitar 80.000. Saya mencoba memikirkan bagaimana caranya biaya produksi itu turun dari 80.000 ke 50.000. Caranya ada banyak hal. Misalnya kita preteli satu-satu aktivitas kegiatan operasional kita. Kita catat, misal, oh ternyata kalau saya pakai penjahit A, dia hanya bisa menghasilkan sekian misalnya. Saya pakai penjahit B, bisa menghasilkan lebih banyak. Saya pakai penjahit C bisa menghasilkan lebih satu setengah kali lipat dari bandingan yang A begitu. Nah, dengan analisa-analisa detail di operasional, maka beban operasional itu bisa kita tekan sedemikian rupa, bisa kita efisiensikan sedemikian rupa begitu. Nah, Pak, bicara mengenai bisnis, kadang kita nih kan ada suntikan modal atau bisa bilang cari pinjaman gitu ya. Ada nggak sih Pak untung ruginya berbisnis dengan utang dengan yang tanpa utang? Oke. Kalau bisnis dengan, kita ngomong yang pakai ini ya, pakai modal sendiri gitu ya. Bisa ditampilkan slide-nya Mas, yang modal sendiri. Ini karena pasti perlu tahu nih Pak ya. Saya pengennya bisnisnya gak pakai hutang nih, apakah bisa gitu kan. Dan saya pengennya bisnisnya dengan hutang nih, tapi apa nih resikonya begitu. Oke, jadi kalau bisnis pakai modal sendiri adalah, enaknya itu 100% keuntungan milik kita. Baik. Nah, 100% keuntungan milik kita, nah itu. Kemudian kita bisa merasa tenang. Dalam arti tenang secara psikologis, kita bisa lebih fokus pada pengembangan usaha. Meskipun ketenangan ini bisa juga mengakibatkan ke zona nyaman, yang akhirnya kita, segini aja lah, enggak usah macam-macam, segini aja, untung aja, segini aja. Akhirnya kita tergerus oleh zaman, gitu. Kemudian harga jual bisa lebih kompetitif karena kita tidak ada biaya-biaya beban bunga atau biaya beban-beban bagi hasil kalau misalnya di perbankan syariah gitu. Nah, kalau dengan modal hutang, positifnya adalah kita mengembangkan usahanya jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat dibandingkan dengan modal sendiri karena lebih gede duitnya. Iya, betul. Karena ketika kita ada potensi yang masuk gitu ya, misalnya ada peluang yang masuk, bisa kita langsung tangkep gitu. Nah, kemudian kita juga memiliki cadangan modal yang fleksibel. Karena kan enggak apa ya, dana kan sudah kita bagi-bagi posnya. Kalau ini kan kita masih punya dana cadangan pribadi kita untuk ketika kita ada di masa-masa krisis gitu. Nah, kalau untuk kekurangannya modal hutang ya pasti mengurangi keuntungan, menambah biaya operasional sehingga harga jual kurang kompetitif, menambah beban psikologis atau bisa jadi sebaliknya karena berhutang, ini kan orang tipikalnya macam-macam ya. Karena berhutang akhirnya semangat kerja gitu ya, juga bisa gitu kan. Jika beresiko kehilangan aset kita jika kita usaha kita gagal gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi kita sudah mengetahui ini apa untung ruginya kalau kita bisnis dengan hutang dan tanpa hutang dan bagaimana kita supaya profitnya sehat, punya proyeksi keuangan yang jelas, detail, cermat. Betul ya Pak ya? Betul. Baik, saya berikan kesempatan untuk satu orang penanya di kesempatan sore hari ini, sebelum nanti Pak Febri juga akan menyampaikan closing statement-nya bagi kita semua. Silahkan, satu orang mungkin. Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan mungkin dari sisi sebelah kiri saya. Ini soalnya memang hal yang sangat sensitif sekali nih Pak ya, kalau kita merasa udah kayak profit tapi gak ada profitnya gitu ya. Kayaknya banyak transferan yang masuk tapi dihitung-hitung kok gak ada untungnya gitu ya Pak ya. Iya betul, dan itu sangat sering terjadi ya, kalau di teman-teman yang di awal apalagi yang misalnya belum pencatatan keuangannya belum rapi. Betul. Kemudian ngerasa bahwa ini uangnya perusahaan, ada uang saya gitu kan. Betul. Tiba-tiba kok saya ini perasaan kerja keras, siang malam banting tulang, enggak ada duitnya gitu. Nah itu dia, boleh silakan. Pertanyaan mungkin di satu orang penanya yang hadir di sini, saya berikan kesempatan. Silakan Bu. Mungkin sudah di ijo semua mungkin ya. Sepertinya begitu, luar biasa loh kalau begitu, tepuk tangan untuk Anda ya. Adakah mungkin?
Atau mungkin sebelum Pak Febri kasih closing statement, mungkin ada tips-tips khusus nggak sih Pak untuk kita mengajukan pinjaman begitu ya? Ini mungkin bagi mereka-mereka yang, aduh kayaknya saya pengen ngajuin pinjaman tapi kok masih bingung gitu ya, apa yang harus dilakukan? Okay. Atau tips-tipsnya bagaimana, sebesar apa juga pinjaman yang kira-kira bisa saya dapatkan gitu? Oke. Jadi begini, sebelum kita melakukan peminjaman, kita harus tahu dulu posisi kita ada di mana. Apakah kita memang lagi butuh modal, atau karena kita memang lagi nggak ada duit sebab-sebab yang tadi ya. Kalau kita di posisi yang hijau, silahkan untuk mengajukan pinjaman, karena bisnis kita berada pada zona positif. Kalau di negatif perlu kita review, kita positifkan dulu, baru nanti kita melakukan pinjaman. Nah, pinjaman sendiri itu selalu melihat begini, bukan melihat pada, jadi gini, seorang pemodal melihat apa ya, melihat sebuah bisnis dari pertumbuhan terlebih dahulu. Bisnis ini punya potensi loh, maka setelah itu maka seorang pemodal begitu mengetahui bisnis itu punya potensi, dia akan melihat laporan keuangan atau proyeksi keuangan. Oh ternyata benar, asumsi saya bisnis ini potensi dan menguntungkan. Setelah itu dia langsung melihat ininya, siapa yang melakukan bisnis ini, siapa tim manajemennya gitu kan. Bisnis ini punya potensi bagus, bisnis ini punya keuntungan yang bagus, ternyata orangnya enggak amanah, maka pasti tidak, bisa dipastikan, ini bisa dipastikan dia tidak akan mendapatkan pinjaman ataupun pemodal ataupun investor untuk usahanya. Karena kuncinya adalah di diri kita sendiri. Kuncinya diri kita sendiri, Bapak Ibu. Bagaimana kita ketika diserahi amanah, kita benar-benar amanah ya, bertanggung jawab mengelola modal itu sesuai dengan perjanjian atau janji-janji atau sesuai dengan apa ya, kesepakatan begitu. Nah sekali lagi, kalau misalnya bagi yang muslim ya, namanya pinjam-meminjam itu harus dicatat. Nah, harus dicatat dengan detail, dengan jelas, itu dijelaskan panjang lebar gitu kan. Nah kebanyakan dari kita itu kalau gitu, wes pinjam-pinjam nggak mencatat. Nah ini penting, balik lagi ya soal pencatatan begitu ya Pak Febri ya. Betul. Nah Pak Febri, sebelum kita akhiri, saya yakin Pak Febri juga memiliki pesan-pesan khusus bagi para pejuang UMKM yang ada di sini supaya profitnya sehat terus, untung terus, dan makin besar untuk usahanya. Silakan Pak Febri. Oke, baik. Supaya kita bisa untung terus ya. Pastinya kita harus jualan terus. Baik, nah, ini paling penting ya. Gerak terus ya Pak ya. Betul. Baik. Kita nggak boleh berhenti. Kita harus jualan terus. Setelah kita tetap bisa jualan terus, maka kita perlu review mana-mana kebocoran-kebocoran yang ada itu di mana. Baik. Cara tahu kebocoran-kebocoran di mana itu hanya bisa dilakukan melalui pencatatan. Karena dengan pencatatan itu semacam kayak record gitu ya. Ya. Kita semua rekam datanya, nah kita tahu, oh ternyata bocornya ada di sini. Kalau selama tidak ada pencatatan, maka saya pastikan kita tidak tahu bocornya di mana. Hanya kira-kira saja. Jadi pencatatan itu penting sekali, begitu ya Pak Febri ya. Betul. Baik, Bapak Ibu luar biasa sekali, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Febri. Terima kasih banyak Pak untuk insight-nya pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih, boleh kembali ke tempat yang sudah disediakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Pak Febri. Menarik sekali Bapak Ibu. Jadi ketiga narasumber sudah hadir memberikan kita banyak sekali insight bahwa setiap kita memang yang namanya usaha mikro kecil dan menengah ini bukan usaha yang main-main. Kita adalah penggerak ekonomi Indonesia dan 50% adalah para wanita yang bergerak di dalamnya. Untuk itu dari ketiga narasumber yang sudah hadir, kita bisa mendapatkan kesimpulan yang begitu menarik bahwa setiap kita harus memiliki inovasi agar usaha kita bisa terus berlanjut. Saya yakin setiap kita pengen usahanya terus jalan, betul ya Bu ya? Gak hanya setahun, dua tahun, tapi sampai selamanya, sampai anak cucu kita nanti bisa menikmatinya. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan yang pasti bagaimana supaya kita bisa terus berkelanjutan seperti itu, harus inovasi, memperluas tuas kita, dan yang pasti juga kita harus melakukan pencatatan demi pencatatan. Jangan lewatkan juga dengan hadirnya Fenteni, ini juga memudahkan Bapak Ibu untuk bisa melakukan pencatatan dan juga ada pelatihan di dalamnya yang akan memudahkan Bapak Ibu untuk memantau usaha dari Bapak Ibu sekalian menjadi pejuang UMKM yang ada di Jawa Timur semakin berjaya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Dan saya ingatkan untuk seluruh peserta yang ada, Anda bisa mendapatkan kode voucher yang dapat dimasukkan dan digunakan di aplikasi Fenteni.
Aplikasi ini dapat diunduh di App Store dan juga Google Play Store, dan registrasi dapat menggunakan email ataupun juga nomor handphone Anda. Saya ingatkan juga passwordnya ini harus ada huruf capital, huruf kecil, dan juga ada angka serta simbol minimal 8 karakter, Bapak Ibu. Kemudian untuk kode promo voucher khusus peserta FGD Gemar Ramadan, ini ada promo diskon hingga 80% untuk beli token listrik dan juga pulsa. Wow, lumayan sekali Bapak Ibu. Dan yang pasti untuk promo pengguna baru, Anda bisa mendapatkan tambahan 70% dengan memasukkan kode HIGHFENTANY70 atau kode voucher yang sudah diberikan oleh Pak Damar tadi di sesi presentasi Fentany. Saya ingatkan ya Bapak Ibu, untuk Anda ketika memasukkan kodenya bisa ditulis dengan caps lock semua. Jadi HIGHFENTANY70 dalam huruf caps lock semua Bapak Ibu. Baik, dan kembali berkenan kepada ketiga narasumber yang sudah hadir untuk bisa kembali bersama saya di stage untuk kita berfoto bersama sebelum nantinya kita akhiri untuk sesi FGD pada sore hari ini. Dipersilakan kepada Ibu Cindy, kemudian juga Pak Damar dan juga Pak Febri bisa bergabung bersama kami di stage untuk kita berfoto bersama. Yang pasti ini juga memberikan insight yang sangat positif bagi kita semua. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita Bapak Ibu. Silakan Ibu Cindy, Pak Damar dan juga Pak Febri. Dan silakan untuk fotografer mengambil gambar untuk kita semua. Baik. Baik, silakan. Saya yakin di balik masker kita semua senyum ya, Bapak Ibu. Sekali lagi boleh fotografer dipersilakan. Satu gaya lagi, baik. Boleh gaya bebas mungkin? Boleh gaya bebas ya, oke. Baik, dengan gaya kita masing-masing ya. Untuk kemajuan UMKM Jawa Timur dan juga Indonesia pada umumnya. Ya, baik, fotografer masih. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Cindy, Pak Damar dan juga kepada Pak Febri. Luar biasa sekali. Boleh kembali juga ke tempat yang sudah disediakan. Dan Bapak Ibu, dengan demikian FGD pada sore hari ini telah berakhir. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang sudah meluangkan waktu terbaiknya, kepada narasumber, kepada para peserta yang juga telah memberikan diskusi bermanfaat untuk penguatan UMKM yang ada di Surabaya dan juga Jawa Timur pastinya. Dan pastinya juga sekali lagi saya ingatkan, download aplikasi Fentany di App Store dan juga Google Play Store, atau boleh langsung saja Anda kebut Fentany di samping stage kami untuk Anda bisa tanya-tanya lebih lanjut. Dan jangan lewatkan juga pastinya banyak tenan-tenan yang hadir di sini yang telah mendukung rangkaian acara Gemar Ramadan yang dimana berfokus pada penguatan sektor UMKM. Sponsor kami ucapkan banyak terima kasih, yang dimana kami menghadirkan acara ini komitmen bersama antara Harian Surya, Tribun Jatim Network dan seluruh sponsor, yakni Bank Rakyat Indonesia, Wardah, Fentany, Yamaha, Fibercream, Sayurbox, BFI Finance, Mayora dan juga kolaborasi bersama Pemprov Jatim, Konsulat Jenderal Jepang, Dekranasda Provinsi Jatim, kemudian juga ada PKK Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, tidak ketinggalan juga Rumah BUMN, Forum Komunikasi Kompas Gramedia Group, Grand City Mall, Sinergi Bicara, dan juga Indonesia Fashion Chamber Jawa Timur, tidak ketinggalan Yayasan Pendidikan Anak-Anak Buta dan juga Keep Me Kindo. Saya Karin Sam, pamit undur diri, selamat sore dan selamat menikmati untuk rangkaian acara Gemar Ramadan bersama UMKM Jawa Timur, UMKM Kartini Jawa Timur tanggal 26 hingga 30 April 2022. Maju terus UMKM Jawa Timur, sampai jumpa.